Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa bersama Fabrizio. Hari ini saya akan membuat tutorial cara mengedit foto di Windows 10. Untuk lanjut ke dalam videonya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa mengerti ketika kita sedang mengupload. Lanjut ke dalam videonya. Yang pertama, kita buka dulu fotonya. Contohnya yang ini. Di sini ada telusuri semua foto dan video. Setelah itu di sini ada lihat semua favorit. Di sini juga ada perbesar dan juga ada perkecil. Di sini juga ada putar posisi seperti ini. Terus juga di sini ada edit gambar, ada gambar, ada hapus. Tapi di sini saya pengen mengedit, klik aja edit gambar. Di sini juga ada pangkas dan putar. Setelah itu kita pangkas dulu. Contohnya seperti ini. Kita pangkas lagi. Kita pangkas lagi. Di sini juga ada putar putar posisi seperti yang tadi. Di sini juga ada balik, nanti gambarnya balik seperti ini. Terus di sini ada rasio aspek kostum. Gambarnya misal di sini 4/3 atau asli layar lebar atau kostum. Di sini juga bisa meluruskan gambarnya seperti ini. Contohnya gambar nanti akan muter-muter. Setelah itu di sini ada filter. Di sini ada banyak filter. Contohnya seperti ini. Tabir surga atau yang asli. Setelah itu di sini juga ada penyesuaian. Di sini gambarnya bisa kalian terangkan seperti ini. Terus di sini juga ada warna. Terus juga di sini ada kejernihan, kejernihan gambarnya. Setelah itu di sini juga ada fignet, ada mata merah. Di sini fignet itu seperti ini. Terus di sini juga ada koreksi kesalahan. Setelah itu kita simpan salinan dulu. Kita lihat gambarnya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.